Hai buddies, meet me again, Miss Dini. Kalian tahu, makanan yang bergizi tinggi, sehat, dan non-laktose intolerans yang mengakibatkan sakit perut. Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah yogurt. Lalu bagaimana cara membuat yogurt? Cara membuat yogurt itu ternyata gampang sekali loh. Oke, kalau tidak percaya, kita lihat saja video berikut ini. Jadi buddies, bagaimana? Ternyata gampang sekali ya untuk membuat yogurt dan menghidangkannya sebagai kudapan sehari-hari. Ingat, yogurt ternyata bergizi tinggi, sehat, non-laktose intolerans, serta kaya akan serat yang baik untuk kesehatan kita. Jadi silahkan mencobanya di rumah ya setelah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.